akan membahas penghentian reklamasi yang tidak termasuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah 2018. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan merevisi RT/RW dalam peta DKI dari jumlah 17 pulau menjadi 4 pulau yang sudah memiliki surat izin mendirikan bangunan atau IMB. Anies menambahkan surat izin mendirikan bangunan tersebut diterbitkan sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. 486. Semua penataan daratan yang sudah menjadi daratan semuanya akan dibahas lewat RTDR. Dan ini juga salah satu syarat untuk memastikan bahwa nomor satu, reklamasi sudah tidak lagi masuk di dalam RPJMD. Kalau tidak masuk dalam RPJMD, artinya dia tidak lagi dilaksanakan. Kemudian yang kedua, dalam revisi RTRW. Saat ini, RTRW yang lama di dalam peta wilayah Jakarta.